السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يلي رحمتي لن dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, siapapun dia, pasti menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan. Dia menginginkan kebaikan-kebaikan untuk urusan-urusan pribadinya, urusan infirodinya. Dia menginginkan kebaikan-kebaikan untuk urusan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, cucu-cucunya. Dia menginginkan kebaikan untuk urusan bisnisnya, perdagangannya, tokonya, pabriknya, kantor-kantornya, sawah ladangnya, kebun-kebunnya. Ringkasnya, dia menginginkan kebaikan untuk semua urusan-urusan.
Orang-orang yang menjadi pejabat ingin kebaikan-kebaikan datang dalam urusan-urusan mereka. Orang-orang yang rakyat juga demikian, ingin hidupnya dipenuhi dengan kebaikan mereka. Maka jemaahnya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali mestilah yang kita pikirkan adalah siapa yang berkuasa mendatangkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kebaikan urusan pribadi, urusan keluarga, urusan kemasyarakatan, urusan dunia, urusan akhirat. Siapa? Satu-satunya yang bisa mendatangkan dan menentukan hanyalah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bila menentukan, mentakdirkan sebuah perkara jadi, maka jadilah. Pasti terjadi, walaupun banyak manusia menghalangi, walaupun banyak orang merintangi, jangan sampai terjadi. Tetapi kalau sudah Allah tentukan terjadi, tetap saja terjadi. Bagaimana Fir'aun, seorang raja besar yang punya kuasa besar, setelah diberitahu oleh dukun-dukun tukang ramal, ini Fir'aun, di mana-mana aku jadi Tuhan, tapi percaya kepada dukun tukang ramal. Ini Tuhan yang aneh, Tuhan kok percaya dukun. Diberitahu oleh dukun-dukun tukang ramalnya bahwa kerajaanmu nanti akan dihancurkan oleh seorang bayi laki-laki yang datang dari keluarga Bani Israel. Maka dia melakukan segala daya upaya, jangan sampai hidup ada lagi bayi laki-laki hidup dari keturunan Bani Israel. Yaqtiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Bayi laki-laki atau perempuan? Perempuan, biarkan itu. Laki-laki, bunuh tanpa harus diketahui salahnya. Hari ini orang itu kalau mau dijatuhi hukuman mati, subhanallah, panjang prosesnya di pengadilan. Kalau betul-betul terbukti bersalah, baru dijatuhi hukuman mati. Itu pun masih bisa ada keringanan, keringanan, keringanan. Itu Fir'aun, tidak perlu ada seperti itu. Loh, kenapa dibunuh? Bersalah. Kenapa? Lahir laki-laki. Pokoknya salahnya mergo nek lahir lanang. Terus apa sing iso ngono kuwi? Ya melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ditaati seluruh negeri, seluruh kerajaan mentaati apa yang diperintahkan oleh Firaun. Macam-macam Musa. Tetapi yang melihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi di langit, di bumi, di lautan, di daratan, di alam semesta, di mana saja, di dunia, di akhirat, satu-satunya yang menentukan hanyalah Allah. Masya Allah kan. Apa saja yang Allah tentukan jadi, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Yang Allah tentukan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Sehingga suatu hari seorang ibu keluarga Bani Israel melahirkan bayi, begitu keluar ternyata laki-laki. Wah, ini pasti nanti sebentar lagi datang orang-orangnya Fir'aun ini. Mata-matanya Fir'aun itu ada di seluruh penjuru.
mereka bisa mencium baunya bayi laki-laki entah dari berapa kilometer. Ya melihatkan Allah Subhanahu wa taala, itulah ibu seorang bayi laki-laki yang nanti oleh Allah ditakdirkan menjadi Nabi Musa alaihissalam. Yang nanti ketika dewasa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Maka Allah wahyukan, Allah ilhamkan ke dalam hatinya ibunya Nabi Musa. An ardi'i, kamu susui saja, tenang saja, pokoknya kamu susui biasa saja. Jadi wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu, sudah kamu susui biasa saja, tidak usah takut, karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali saya yang menentukan, firman Allah. Faida khifti alaihi faalqihi fil yamni wala takhafi wala tahzani. Tetapi kalau kamu tidak bisa membendung rasa takut, aslinya itu sebenarnya itu perintah pertama itu suruh nyusui biasa saja, susono biasa. Tapi bagaimana itu seluruh negara itu dengar lahir bayi laki-laki bunuh, dan mata-matanya Fir'aun itu tidak bisa dibayangkan. Ini jamaah yang hidup tahun 70-an, 80-an, yang menangi zaman Orde Baru. Subhanallah, matanya Orde Baru itu bisa nyium, gak nyeblos Golkar itu tenor. Wah, zaman itu masuk sepuh-sepuh nih. Dia melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibunya Nabi Musa kemudian dipenuhi rasa kekhawatiran, takutan. Bagaimana? Maka kalau kamu takut terhadap keselamatan bayi kamu, fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Bikin kotak, masukkan bayi di dalamnya, hanyutkan ke sungai Nil. Habis itu jangan takut, jangan khawatir. Coba yang ini. Yang bayi lebone kotak, bikin ternining sungai Nil. Ini sungai Nil ini beda dengan sungai Terangkil ini. Sungai Nil itu mungkin lebarnya itu 200 kali lipat sungai Terangkil ini, atau bahkan lebih, kapal-kapal gede soliwat 1000 kali lipat luasnya. Jadi begitulah perintahnya Gusti Allah. Allah itu kalau perintahkan itu sering perkara yang betul-betul bertentangan dengan akal pikiran. Mestinya kalau takut keselamatan bayi, bikin perlindungan kamar yang di dalam, dobel-dobel pintunya, dobel-dobel ruangannya, dibikin penjaga berlapis-lapis. Mestinya begitu kalau menurut akal pikiran itu. Tetapi ini perintahnya malah suruh letakkan di dalam kotak kayu, lalu hanyutkan ke sungai. Dan Allah berfirman, wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan berduka, jangan khawatir. Jadi begitulah kata para masyayikh, kata para ulama, kita itu kalau melihat perintah-perintahnya Allah, jangan sekali-kali diukur dengan pengalaman-pengalaman.
Jangan sekali-kali diukur-ukur dengan logika akal pikiran. Tetapi setiap perintahnya Allah kita dengar sungguh-sungguh, lalu kita taati laksanakan sungguh-sungguh. Insyaallah. Nek diperintahnya ini sedang mudah loh. Insyaallah. Mungkin yang dengan itu kita skill. Ojo dipikir. Oh, ditaskil malah mikir. Ditaskil itu senyas kon mikir, tapi kon bodoh. Insya Allah. Niki dakwah dipikir Kanjeng Nabi, para sahabat pirang-pirang puluh tahun. Niki dakwah dipikir Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Inamul Hasan, Masyaikh Nidamuddin pirang-pirang puluh tahun. Niki dakwah dipikir Kiai Uzairon, yang sepuh Indonesia pirang-pirang puluh tahun. Lawang boro teko keri lho, tak mikir-mikir barang ini nyampe. Ribuan, Pak. Insyaallah. Arek budal. Yang lihat Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah ketaatan ibunya Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada perintahnya Allah. Sudah tidak dipikir-pikir, ini perintahnya Allah, pasti di balik perintah Allah ada macam-macam kebaikan, ada macam-macam pertolongan, ada macam-macam kebaikan. Jalan, jauhlah, dino-dino jauhlah, maksudnya 2.5 jam, TTI, minggu pisan jauhlah 1, jauhlah 2. Keliling-keliling dikeni omah-omah sekitar masjid. Assalamualaikum. Awalnya kena meleknya woi. Wadangnya turun berarti. Moro tenggene omah. Sekitar masjid ada 70 rumah, 70 kakak. Setiap hari didatangi, dakwah, talim, istiqbal. 2 rumah, 3 rumah. Nanti yang bedino diparani rong omah. Ping 30 wis sida omah, gitu. Seminggu pisan, jauh lain. Sore-sore nampak pintu, Assalamualaikum. Wonten apa, Pak? Jauhnya sing rumah. Wonten apa, Pak? Ini saya dan teman-teman dari masjid ini silaturahim kesini semata-mata karena bahwa kita itu hambanya Gusti Allah, umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dan bahwa kita di dunia ini sementara, sebentar lagi akan pergi meninggalkan dunia, pasti meninggalkan semuanya, hanya bawa iman dan amal soleh saja. Ya, ini kami datang dari masjid untuk ngajak sampean bagaimana bareng-bareng ke masjid sholat jamaah, duduk dalam amalan-amalan masjid bareng-bareng memakmurkan masjid. Bagaimana, Pak? Sibuk saya. Ini sibuk, sedang sibuk. Ini loh, pekerjaan saya di belakang ini. Bobok dan karu-karuan. Oh nggih mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Kalau jenengan sekarang sibuk, ndak apa-apa. Insyaallah besok kami akan silaturahim lagi. Datang lagi. Loh, Pak. Saya ini sepertinya besok itu tambah sibuk ya. Besok itu tambah sibuk saya. Orderan tambah banyak ini.
Boten napa-napa, ndak apa-apa. Kalau memang besok kita masih sibuk, ya insya Allah besoknya besok lah kami datang insya Allah. Lusanya lah insya Allah. Mohon maaf. Jadi saya itu kayaknya kalau seperti ini setiap hari sibuk saja. Oh, ndak apa-apa. Kalau Bapak setiap hari sibuk, insya Allah kami setiap hari akan datang. Wah, kira sindiuman atau nesu. Nah, sampean itu bagaimana tuh? Saya kasih tahu bahwa saya itu setiap hari sibuk, kok malah seperti ngancam mau datang tiap hari itu. Jadi piye karepe sampean? Ini bukan ngancam, Pak. Ini bukan ngancam. Ini adalah mengajak kepada keberuntungan dan kebaikan. Dan sebenarnya yang saya lakukan ini sebenarnya keuntungan pertama itu untuk saya sendiri, Pak. Jadi di masjid tadi itu disampaikan bahwa barang siapa pergi menemui saudaranya, mengajak ke masjid, mengajak ngamalkan agama, untuknya diberikan pahala seperti ibadah di depan Hajar Aswad malam Lailatul Qadar. Jadi itu maknanya seperti dapat pahala ibadah malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad, dilipat gandakan 100.000 kali di Masjidil Haram. Jadi 100.000 Lailatul Qadar. Bayangkan itu misalnya kayak gitu ya pahalanya. Masih lagi Nabi bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya semata-mata karena Allah, Allah kirim malaikat, malaikat mendoakan, kamu dalam kebaikan, langkahmu kebaikan, disediakan untukmu satu istana di surga. Tambah itu lagi. Jadi itulah yang kami kejar itu, pahala-pahala besar itu. Jadi kami akan datangi siapapun termasuk jenengan. Masalah jenengan itu mau enggak mau, sibuk enggak sibuk, itu nomor 27 aja. Si nomor 1 pahala-pahala besar ini loh. Si domanmu mikir. Ini orang kok semangat sekali karena pahala besar. Berarti ini enggak bisa dilawan ini. On, goh, udah saat ini lawan. Kalau begitu berangkat sekarang aja, sekarang. Dah. Daripada susu uparan ini. Ini mana? Mana ini? Mana ini? Bu yang ini enggak pernah meyakinkan. Dakwah ya. Jadi dakwah ini pertama kali untuk kita sendiri. Dakwah itu pertama kali untuk kita sendiri. Ibadah itu pertama kali untuk kita sendiri. Ngamalkan agama itu untuk kita sendiri. Bonusnya Allah datangkan banyak kawan, banyak teman. Bonusnya itu Allah datangkan banyak kawan, banyak teman. Lah, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa umat akhir zaman itu dimudahkan, termasuk dalam dakwah. Termasuk dalam dakwah itu dimudahkan. Makane pripun sing ning mahalah kondone siji mikir iki dadi loro, dadi telu, dadi papat, dadi 10, dadi 20, dadi 40. Akhire semua jamaah masjid itu menjadi teman-teman mengamalkan agama, bareng-bareng beribadah, bareng-bareng berdakwah. Insyaallah ya. Sekarang itu sudah tidak zamannya. Saya itu sendirian, Pak. Di masjid saya itu sendirian. Nah, terus talimnya gimana? Talimnya saya cepot kopiahnya di depan dengan kopiah. Lalu kayaknya menungso jadi negonamu. Itu sudah tidak zamannya ya. Itu zaman dulu sebelum ada manusia. Sekarang ada banyak manusia, cari teman. Insya Allah.
sehingga nanti temannya taklim semakin banyak, temannya musyawarah semakin banyak, temannya DTI, temannya jaurah semakin banyak. Ya berkat Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari kita buat seperti itu. Datangi orang di rumahnya satu persatu, kemudian jauhlah di kampungnya, jauhlah dua di kampung tetangga untuk jamaah 3 hari, lalu 40 hari, 4 bulan, jamaah biasa, jamaah jalan kaki. Loh Pak, bukankah sekarang ini kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan menyebar begitu cepat lewat media massa, internet, televisi, macam-macam, begitu cepat ngalahkan cepatnya pesawat. Lalu kita ini kenapa kok hari-hari jalan kaki, GTI, jalan kaki, jauhlah, jalan kaki keluar. Ini perkara dulu sudah pernah ditanyakan oleh orang-orang lama kepada Hadrati Maulana Yusuf rahimahullah. Maulana, kamu arahkan kami hari-hari 2,5 jam jalan kaki, jauhlah jalan kaki, bahkan keluar dianjurkan jalan kaki. Sedangkan yang namanya kemaksiatan, kebatilan, berjalan begitu cepat, mengalahkan cepatnya kereta ekspres yang paling cepat. Lalu bagaimana perkara yang hak ini bisa menanggulangi kebatilan-kebatilan tersebut? Maka Hadrati Maulana Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, saya tidak mengatakan taklim kamu menghentikan kebatilan, jauhlah kamu menghentikan kebatilan, musyawarah kamu menghentikan keburukan, tidak. Tetapi buatlah kerja-kerja agama itu dengan sebaik-baiknya. Taklim sing tempunanan, musyawarah sing tempunanan, dakwah, taklim, istiqbal, DTI 2,5 jam sing tempunanan, jauhlah sing tempunanan, makomi sing tempunanan, ikomi mak intipoli sing tempunanan. Nanti kalau sudah diterima oleh Allah, maka Allah sendiri yang akan menyelesaikan semua. Jadi sing penting ngamali agama niku pripun diterima dening Gusti Allah. Insyaallah. Insyaallah. Nanti kalau sudah diterima oleh Allah, mudah. Mudah itu. Yang susah-susah, yang sulit-sulit, bahkan yang kelihatannya tidak masuk akal, itu nanti diubah oleh Allah. Allah sendiri akan menyelesaikan semua. Sebagaimana siapa membayangkan Ikrimah anaknya Abu Jahal, lah kok berubah oleh Allah, diberi hidayah menjadi pejuang agama. Sebagaimana dahulu, bagaimana orang membayangkan Hindun istrinya Abu Sufyan yang tega memakan hatinya pamannya Nabi yang termasuk paling dicintai, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dipangan entah-entahan, pegelining agama pol-polan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, bersumpah selamanya saya tidak akan masuk Islam, kata Hindun. Tapi akhirnya dirubah, dapat hidayah oleh Allah masuk Islam. Anak-anaknya menjadi pejuang-pejuang agama, menyebarkan agama di mana-mana. Kemudian Allah SWT, jadi mudah bagi Allah merubah semuanya. Maka begitu pula kita ini dalam usaha dakwah, usaha agama ini yang kita usahakan, yang kita pikirkan, yang kita mohonkan bagaimana semuanya diterima oleh Allah. Insyaallah. Ya mulia Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah ceritanya ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa melaksanakan perintah Allah. Tidak dipikir-pikir. Tidak diangen-angen. Tidak mengapa, mengapa, mengapa. Wis perintah itu Allah nggih kotak, nggih kotak. Bayi masukkan dalamnya, masukkan dalamnya. Hanyutkan Bengawan Nil, hanyutkan. Maka ringkas cerita, itu kotak yang di dalamnya ada bayi itu,
ngapung-ngapung di atas bengawan Nil itu. Lah kok berjalan itu malah menuju istananya Fir'aun. Karena istana Fir'aun itu menghadap ke Nil itu. Besar Nil itu sungai tapi seperti lautan. Yang besar. Muara, tabur. Ini jenisnya kutuk marani sunduk. Ambil! Lah pas di depan istana itu, pas Fir'aunnya di situ, ambil. Begitu dibawa ke depan Fir'aun, hatinya Fir'aun itu firasatnya mengatakan, hajar, kok perasaan saya ini yang saya cari-cari. Terus menurut Dewi. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Nabi Musa itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah itu dikasih ajaran pengasihan. Dikasih pelet pengasihan Nabi Musa ini. Langsung dari Gusti Allah. Maka cuma pelet itu paling mati aja dibilang kita di. Siapa saja lihat Nabi Musa itu langsung sepenang jatuh cinta itu. Begitu kota di bawah minggir dilihat oleh Fir'aun, yang lain-lain itu pada penasaran mau lihat apa. Rame-rame lihat itu langsung jatuh cinta. Seneng semuanya sama bayi Nabi Musa itu. Ini satu tok yang tidak Fir'aun seorang. Termasuk istrinya Nabi Musa. La taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Saking senangnya istrinya Fir'aun mengatakan, wahai suamiku, ini bayi ini begitu menggembirakan, qurratu 'ainin li walak, menjadi penyejuk mataku, menjadi penyejuk matamu. Batin Fir'aun dalam hati itu, matamu bukan mataku. Tapi gak bisa ngomong, guru menengah, guru batin kok. Mau mulut yang gerakan juga Allah, hati yang gerakan juga Allah. Begitu istrinya mengatakan, la taqtulu asa ayyafa'ana aw nattakhidahu walada. Oleh karena itu, wahai suamiku, ini bayi ini jangan dibunuh. Bagaimana kalau kita jadikan menjadi anak angkat kita? Bagaimana? Hatinya Fir'aun itu enggak mau, benci. Tetapi enggak bisa nolak. Hatinya benci, tetapi yang keluar siap, cocok saya. Setuju saya. Jadi begitulah. Hati itu yang gerakkan juga Allah, mulut itu yang gerakkan juga Allah. Kalau sudah Allah gerakkan mudah, jadi mudah. Ada jamaah orang mau keluar, zamannya Zaira, orang mau. Sudah salah orang bedoy. Zaira pas mati kan nanti aku. Itu malam markas itu sudah siap mau keluar berangkat. Begitu pulang itu. Sampai di rumah ketemu istri itu berubah 180 derajat. Langsung mengkeret itu. Lihat istri itu menangis, enggak sida. Namanya istrinya itu mentang, bundeli, haitok, metu haitok. Ya melihat Allah Subhanahu wa taala akhirnya datang lagi. Di siangnya atau sorenya itu datang lagi ke markas itu sama Pak Yayu itu. Istri kamu itu yang gerakan itu siapa? Gusti Allah. Hatinya istri kamu itu yang menentukan itu siapa? Ya Gusti Allah. Ya kamu sudah, kamu betul-betul mau keluar, benar Pak Yayu. Tapi masalahnya istri ini. Sudah, kamu siap dah berdoa minta kepada Allah, siap.
doa sama Allah supaya Allah mudahkan, Allah rubah hati istrinya. Doanya sampai kapan Pak ya? Ya sampai berubah. Setiap malam, setiap sehari semalam, kata para ulama itu, dalam 24 jam setiap hari, dalam 24 jam setiap hari itu pasti ada waktu yang siapapun berdoa tepat waktunya itu dikabulkan oleh Allah. Wes dungo suwi utuh, nek kurang tambah sawan utuh. Ulang betul itu. Doa, doa, doa. Dan sampai sepanjang malam sebenarnya hanya hampir sepanjang malam doa. Dan kalau besoknya itu balik sudah nyangklok tas sama sebring band itu. Gimana? Siap 40 hari. Yang bolak balik hati adalah Allah. Yang menentukan semuanya adalah Allah. Lalu istri kamu bagaimana? Malah nyangoni. Yang menyangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula Fir'aun itu tidak bisa nolak itu. Ketika istrinya mengatakan jangan dibunuh tetapi diangkat menjadi anak angkat kita saja, setuju. Yang menyangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah, semua perkara itu yang menentukan Allah, semua keadaan yang menentukan Allah. Demikian pula yang mendatangkan kebaikan-kebaikan itu juga hanya Allah. Maka satu-satunya jalan kalau kita itu ingin hidup kita dihiasi bahkan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, datanglah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, bangunlah hubungan yang baik dengan Allah, yaitu dengan jalan senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti suri taulah dan yang mulia baginda Rasulullah. Ngamalkan. Oleh karena itu para nabi, para rasul itu usahanya siang malam itu perbaikan iman, perbaikan amal. Perbaikan iman, perbaikan amal. Perbaikan iman, perbaikan amal. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan semuanya, menggantungkan, menentukan bahwa keadaan-keadaan baik Allah akan datangkan manakala iman baik, iman amalan baik. Keadaan-keadaan rusak Allah datangkan manakala iman rusak, amalan rusak. Idza saluhal iman saluhatil a'mal, wa idza saluhatil a'mal saluhatil ahwal. Iman baik Allah datangkan amalan-amalan yang baik. Iman menjadi baik, amalan-amalan jadi baik, maka setelah itu Allah datangkan macam-macam keadaan-keadaan yang baik, pribadi, keluarga, masyarakat, rezeki, semua. Iman rusak, Allah datangkan amalan-amalan yang rusak. Iman rusak, amalan rusak, Allah datangkan keadaan-keadaan yang rusak. Dulu di dunia ini semua tumbuhan baik, buahnya lezat, segar, enak dimakan. Tidak ada tumbuhan berduri, tidak ada tumbuhan gateli, tidak ada tumbuhan bikin keracunan, tidak ada. Sampai terjadi kemaksiatan yang pertama kali di muka bumi. Qabil, pembunuh Habil. Langsung ada pohon yang berduri, pohon yang gateli, pohon yang bikin keracunan, pohon yang buahnya tidak lagi lezat enak dimakan. Kapan itu? Setelah adanya kemaksiatan, setelah adanya keburukan di muka dunia. Yang menyangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau iman baik, amalan-amalan baik, maka berikutnya Allah mendatangkan keadaan-keadaan yang baik. Madinah itu dulu namanya Yathrib, kota kebinasaan, tempat keburukan, cuacanya buruk, penduduknya buruk, terus pokoknya buruk. Jadi di awal-awal itu banyak orang hijrah ke Madinah itu yang sehat jadi sakit,
tua, pilok, gerik-gerikan. Bahkan wanita-wanita Mekah yang dulu terkenal sekali sentuh besok hamil. Jadi saking suburi, saking suburnya itu sentuh sekali hamil lagi. Begitu sampai di Medina, hijrah di Medina, majer bareng-bareng. Langsung mandul bareng-bareng. Maka ketika ada wanita hamil dari kalangan muhajirat, itu Sayyidah Asma bintu Abi Bakar hamil, yang kemudian keluar melahirkan anak Sayyidina Abu Bakar bin Zubair, tokoh pemudanya sahabat. Itu disambut dengan gembira. Alhamdulillah, benteng itu jebol, iso hamil. Jadi cuacanya itu buruk, cuacanya buruk, penduduknya buruk, tukaran. Jadi hobinya itu geluk. Coba dibayangkan ya, penduduk di satu tempat hobinya itu geluk. Jadi kita yang koyo esat rata kalau minum ini gak lereng-lereng, mumet udah saya. Belum terus hobinya. Yang menyakan Allah SWT sampai kemudian datang baginda Nabi, datang sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah siang malam. Hidupkan suasana iman, suasana takwa, suasana bicara keagungan Allah, suasana mengingatkan kampung akhirat. Subuh-subuh begini, tiba-tiba itu, habis subuh itu, para sahabat, para rasul pada rapat ke depan. Rapat ke depan. Mengapa? Karena Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu datang dari Bahrain membawa ghanimah banyak. Maka para sahabat, orang-orang Ansar itu termasuk berharap semoga dapat bagian, semoga dapat bagian. Dan itu wajar. Orang Ansar itu kalau berharap seperti itu wajar. Mengapa? Karena mereka sudah habis-habisan dirinya, tenaganya, kebunnya, hartanya, semuanya untuk agama. Jadi ketika datang ghanimah banyak lalu ingin mendapat bagian, itu aja. Nabi itu lihat orang-orang asal itu senyum-senyum saja. Kamu mendengar bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah datang dari Bahrain bawa harta banyak? Benar ya Rasulullah. Abshiru wa amilu. Nabi bersabda, gembiralah, gembiralah, silakan, gembiralah, gembiralah, dan berangan-anganlah. Karena memang nanti akan dibagi-bagikan harta ini. Jadi itu zaman itu kalau datang harta itu Nabi yang bagi-bagikan. Bergembiralah, Nabi tidak menyalahkan mereka, bergembiralah dan berharaplah, tidak apa-apa. Karena kamu sudah banyak korban untuk agama. Tetapi ketahuilah, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran, bukan kemelaratan yang aku khawatirkan terhadap diri kamu. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakakum. Tetapi yang aku khawatirkan itu sebaliknya, bahwa nanti akan datang zaman kemakmuran, zaman kekayaan, dunia datang dari mana-mana melimpah ruah seperti kepada orang-orang sebelum kamu, lalu kamu siang malam berusaha mendapatkan dunia, 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 akhirnya kamu dihancurkan oleh dunia sebagaimana orang-orang sebelum kamu hancur karena dunia. Lah niki awake dhewe niki wong boron unggil. Nek meneng-meneng nek gelem ngangen-angen iki ya jane. Tahun 90-an nalikane markase dengan mana sejo niku,
niku sing jenenge wong moro ning markas numpak montor niku nek diitung okeh-okeh numpak pit ondel. Pit ondel yak nek dituli parkiran niku. Dituli masjid niku. Sudah motor nek diitung. Saniki pit ondele pundi? Montor kabeh. Malah mobil kabeh. Pak, jenengan durungane kula. Mungkin karbon kuat, jos kotos-kotos. Moro tengene iki ayo. Pak, jan durungane kula. Omah kula kok tuwepe ning markas meh 50 kilo. Jan durungane kula. Kersane kula niku gadah motor. Ben nek takasah niku bleber-bleber. Tunggu ini tenang, dia motor tenang. Kalau dia motor, gak tau jodol ini markas. La ilaha. Lalu kita cerita tenang lagi, kan bingung, tenang. Makanya kadangkala itu kata para ulama, seringkali itu justru ujian dunia, ujian kekayaan, kemakmuran itu lebih berat daripada ujian kemelaratan. Kemelaratan. Karena kalau ujian kekayaan, kalau ujian kemelaratan itu duniawiyah. Efeknya ujian kemelaratan itu duniawiyah. Mangane lawe gak iso enak-enak. Montore gak iso api-api. Mobile gak iso api-api. Omahe gak iso magrong-magrong. Pol-pole ngoten niku. Jadi ujian-ujian yang kaitannya dengan kemelaratan itu duniawiyah. Kature iso nikmat omah, nek omahe nggur gak tindak. Ngono kuwi ae. Tapi kalau ujian kaitannya dengan kekayaan, itu kebanyakan itu adalah dunia. Bangsa agama. Mergo toko laris akhirnya gak iso takbiratul ula istiqomah. Mergo sawai muda obo, uabot dijak metu telung dino. Lah sing kono kumpul ora, sing kono kumpul. Makanya Nabi itu bersabda, bukanlah kefakiran, bukanlah kemelaratan yang aku khawatirkan kepada kamu. Tetapi yang mengkhawatirkan itu justru melimpahnya harta kebendaan. Dibentangkan, dilapangkan untuk kamu, dimudahkan harta benda. Dan terus kemudian kamu sibuk dengan perkara itu, akhirnya lupa agama, hancur oleh dunia sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah itu dulu. Pokoknya yang penting amalan masjid, amalan rumah ini kudu istiqomah. Insyaallah ya. Kanjeng Nabi niku ngendi? Kanjeng Nabi niku ngendi? Allah Subhanahu wa taala akhrajallahu minal ardi barakatuh. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari bumi itu barokah-barokah. Maka hati-hatilah, jangan sampai kamu hancur oleh dunia. Enten sahabat itu kritis. Aja Nabi dengan itu ngendika bahwa yang dikeluarkan oleh bumi itu adalah barokatih, barokah-barokahnya. Yang namanya barokah itu kan baik. Masa barokah mendatangkan keburukan? Kaifa ya'til khairu bisyarri? Bagaimana sebuah kebaikan kok bisa mendatangkan keburukan itu, bagaimana itu? Jenengan ngendika bahwa Allah itu akan tambah banyak mengeluarkan dari bumi itu barokah-barokahnya. Maka hati-hatilah, jangan sampai kamu dihancurkan oleh dunia. Jenengan ngendika itu barokah. Kenapa kok barokah bisa mendatangkan keburukan, bagaimana itu? Maka Nabi ngendika, ad-dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu hijau dan manis. Dunia itu hijau dan manis. Maka barang siapa mengambil dunia itu kok sebagaimana
kerbau, sapi, kambing makan rumput. Nanti begitu kenyang dia leren, lalu jalan, berjemur, sebagian dilepeh, sebagian dimasukkan pelan-pelan. Lalu lapar lagi, masuk makan lagi secukupnya, lalu berjemur lagi. Kan nanti kali kebu sapi ini kan mangan modelnya kan tadi mangan terus untuk warat kali terus didi keluwenen mangan sidiknya kurang terus kabeh sak keranjang dintane langsung banget terus sidik-sidik nah sidik-sidik nanti kalau seperti itu nanti akan mendatangkan kebaikan. Jadi mengambil secukupnya, menggunakan secukupnya, digunakan cukupnya, nanti kalau perlu cari lagi, itu nanti akan baik. Tetapi nek kebun niku, sapi niku, sak keranjang dipuangan bareng, jebol wetenge. Jebol wetenge. Jebol wetenge bedol lambunge. Makanya melihatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu bersabda, barang siapa mengambil dengan baik, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Tetapi yang ruwakus, wis pokoke awan bengi kabeh ing golek donya ora sual, ora bantal, kabeh duntal. Ora dalan, ora aspal, kabeh duntal. Jebol mengene-mengene. Insyaallah menengah. Lah akhirat iki lho sing dedah kita siapa. Hari-hari bicara akhirat, hari-hari bicara keagungan Allah, hari-hari bicara pentingnya amal, pentingnya zikir, pentingnya sholat, pentingnya ibadah. Itulah yang diusahakan oleh baginda Nabi dan para sahabat, kaum muhajirin dan ansor di Madinah. Sibuk siang malam perbaikan iman, perbaikan ibadat, perbaikan muamalat, ma'asyarat, akhlak. Perbaikan zahir, perbaikan batin. Sibuk usaha agama, sibuk mikir ni agama. Di dalam Madinah begitu ramai, begitu kuat usaha agama. Kemudian bersamaan dengan itu berganti-ganti jamaah-jamaah diberangkatkan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Setelah itu dari mana-mana, dari sana, sana, sana datang berbondong-bondong jamaah ke Madinah. 24 jam hidupnya sibuk untuk agama dan usaha agama. Berubah Madinah yang tadinya Yatsrib kota keburukan berubah jadi Madinah Munawwarah. Hawanya yang tadinya penuh dengan penyakit berubah, bahkan debu-debunya oleh Allah dirubah menjadi obat penyembuh penyakit. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Bismillah, dengan berkahnya debu kota Madinah dicampur dengan air liur kami, kemudian menyembuhkan penyakit-penyakit kami dengan izinnya Gusti Allah Tuhan kami. Gurunya ini Zairan rahimahullah, Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu kalau orang datang, ulama besar di Mekah zaman itu, ada orang datang minta, "Syekh, ayah saya sakit." Mengambilkan gelas, diisi air, kuburi debu mantina, ayah nasi debunya, apa liurnya, didoakan itu tadi. Diombe, mari penyakitnya. Barokahnya debu mantina. Menjadi baik keadaannya, menjadi baik negerinya, menjadi baik penduduknya. Tadinya bertengkar gara-gara perkara kecil, sekarang bahkan perkara besar pun berlomba-lomba saling menang. Sehingga rukun satu hati, kasih sayang, semuanya seakan-akan ayahnya satu, ibunya satu. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
Kalau ada tamu seneng diekrop, dijamu, bahkan ngalah untuk tamu-tamunya, sanggup semalam suntuk menahan lapar untuk menjamu tamunya. Segone karek sak piring, dikene tamune sing di omah karo bojone karo anake keluwen kabeh. Dewan Pak, insyaallah berubah. Medina itu jadi berubah. Akhirnya Medina itu menyebarkan kebaikan kemana-mana di seluruh dunia. Qaryatun ta'kulul qura, kampung kecil ngerubah negara-negara besar, kerajaan-kerajaan besar, negeri-negeri besar. Mengapa? Karena di dalamnya makmur dan ramai suasana iman, suasana amal, suasana usaha perbaikan iman dan amal. Insyaallah yang benar. Maka itulah yang sekarang menjadi PR untuk kita semua. Jadi bagaimana kita selama di kampung kita, di makam kita, sibuk menghidupkan amalan-amalan masjid, amalan-amalan makam. Dan bersamaan dengan itu kita menyiapkan jamaah-jamaah dari masjid kita, dari kampung kita, untuk kita gerakkan, dikirim, berdakwah, menyebarkan agama ke seluruh dunia, ke seluruh alam. Insyaallah yang lain. Jadi, wong dakwah itu tarjetnya itu dukur. Orang dakwah itu tarjetnya itu harus tinggi-tinggi. Yang namanya hidayah itu sudah pasti hanya Allah yang datangkan. Tetapi target itu harus tinggi. Pokoknya sing dhuwur, dhuwur. Insyaallah. Dari kampung saya, dari mahala saya, dari masjid saya ingin ngirim jamaah ke Jerman, ke Inggris, Korea Selatan, Australia, Amerika, Cina, pedalaman Afrika, Kutub Selatan, Kutub Utara. Insyaallah. Ojo sampai pokoknya mikir pun Pak, kalau ini kini mentua jeng kelutak yang mendoa kawan. Pokoknya itu sempat yang mati krik. Ojo saya dur-dur cita-cita ini. Insya Allah ya. Siapa yang mengabulkan? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang mendatangkan? Siapa yang mudahkan? Pasti Allah. Saya dur-dur. Itu dokter. Dokter itu kalau mengobati penyakit itu targetnya itu mati semuanya sembuh. Walaupun selalu ada yang tidak sembuh. Bahkan banyak yang mati pasiennya ini. Tapi dokter itu kalau mengobati penyakit sembuh 100%. Punya pasien 20 orang. Berapa target sembuhnya Pak Dokter? Semuanya 100%. 20 orang sembuh. Dokter ngoten niku. Mboten enten dokter niku. Ini pasien 20 orang. Ini yang 5 targetnya mati. Yang 15 sembuh. Bos, mboten enten ya. Gak payu dokter ngoten. Hadir lu dawah nggih mboten niku. Pokoke kuwabeh itu hidayah, kuwabeh dadi kancong ibadah, kuwabeh dadi kancong dakwah, kuwabeh yo ibadah, kuwabeh yo nuruti amalan makomi, kuwabeh yo kuwa dijalani. Jalan ya. Dan itu mudah apabila dimudahkan oleh Allah. Biarkan orang Jepang ngirim Honda, Suzuki, Kawasaki, Toyota, pun betul nopo-nopo kiriman seakeh-akeh ke Jepang nih Indonesia. Sing penting kula ajeng ngirim jamaah seakeh-akeh nih Jepang. Insya Allah. Oh, itu nih gue mikirin. Pak Dewi ngirim jamaah sakakakakai ke seluruh dunia. Ya, bon, yang niat pada medal, mari pak, yang niat keluar di jalan. Cuma nunggu pak, berdiri. Silakan pak, semuanya saja lah, berdiri mas Sarbu. Yang niat keluar jalan Allah, mas Allah di sana mas Sarbu. Saya ngadep si Arab itu, nek mulai tunggu. Mas Allah. Langsung ke selatan ke tim taskil Mas Abdul Pak Samsudin Mas Dewi silakan sudah di tim Mas langsung daftar Pak Mas Abdul Mas catatkan namanya niatnya di daftarkan Mas Abdul dicatat Mas Abdul Insya Allah niat saat ini mengenai lah betul
Nah, ini yang saat ini kita lapitin. Insyaallah, moga. Mana ini tintas gelnya ini? Silakan. Disertakan dengan Pak Samsudin, Mas Arslan, dan Mas Dwi, silakan, Mas Arslan. Ya kan, negeri jauh, IPB, jauh, 4 bulan, 40 hari, silakan. 10 hari, silakan. Mari, Pak. Dan yang akan berangkat nanti tanggal 1, jemaahnya Keimdan di sebelah utara dengan Ustaz Arif, silakan. Jemaah 40 hari, silakan. Yang akan berangkat yang Keimdan di sebelah utara dengan Ustaz Arif, silakan. Silakan, Pak Mas Arif. Ya insyaallah ya. Niki musyawarah bulanan sering rampung. Niki mengke dipun lanjutaken mantun sarapan. Sarapan dulu ya. Sarapan dulu atau pokoknya aja mulih sore rampung. Mboten insyaallah ya. Sing gak mulih tekan rampung, muga-muga sugih dunia sugih akhirat. Amin. Tenang ya. Nggih, pun saat ini benerin suasana dakwah dengan dakwah kalian kanca-kanca sekitarnya. 5 menit 10 menit berdakwah dengan yang sekitarnya. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dakwah kabeh, pun monggo. Bismillah. Di markas dakwah, dakwah sedanten sadarenge salat duha sholat isyraq pun monggo. Bismillah. 5 menit 10 menit berdakwah satu dan yang lain dengan taskil koncone dewi-dewi.